Pada episode sebelumnya diceritakan, Sean bertarung melawan Wu Tianyu, yang mana sampai pada akhirnya Sean pun membuka topengnya. Hal ini membuat kemarahan besar dari sosok Wu Tianyu. Ia mengira bahwa Sean ingin mempermalukan dirinya. Singkat cerita, Sean pun mengeluarkan sayap dewa emasnya, lalu ia meninggalkan arena pertarungan. Kemudian, setelah ia tiba di Pavilion Tianji, Sean pun melihat banyak sekali gambar dirinya di dinding. Dan ketika ia sampai di dekat Sang Ratu, ternyata Sang Ratu sedang melukis sosok dirinya. Dan scene pun berganti. Teh buatanmu pasti sangatlah enak. Jadi, aku akan di sini untuk sementara waktu dan beristirahat. Ucap Sean yang kembali mendapatkan kesadarannya. Dan kini, dia hanya bisa tersenyum kecut. Tentu saja, aku telah mempersiapkannya untukmu dengan sangat hati-hati. Ucap Sang Ratu sambil tersenyum. Tapi tampaknya, ada makna yang mendasar dari jawaban lambat Sang Ratu ini. Yaitu, jika Sean berani menolak, Sean akan menyesal. Itu pasti akan menyenangkan. Baiklah, mari kita pergi. Belum terlambat untuk kembali setelah minum secangkir teh. Ucap Xiaoyan yang sebisa mungkin menyembunyikan wajah suramnya. Dan sekarang, dia hanya bisa menemukan langkah untuk mundur. Segera, setelah itu, Xian pun mengikuti sosok Sang Ratu ke belakang pavilion. Dan ketika sudah sampai di halaman belakang, tempat ini penuh dengan kicauan burung. Dan bunga yang sangat harum pun mulai terlihat lagi. Namun, ada beberapa perubahan dari terakhir kali Sean datang ke sini. Pada saat Sean memperhatikannya dengan hati-hati, ia akhirnya menemukan bahwa produksi gunung dan air di halaman belakang ini sangat mirip dengan Xiao Mansion di Benua Daudi. Pantas saja Sean merasa akrab setelah masuk ke tempat sini. Maafkan aku, Benua Daudi sudah menghilang. Jadi, pemandangan di sini mungkin akan memberikanmu perasaan yang cukup akrab. Ucap Sang Ratu dengan lembut, dan dia mulai berjalan ke depan terlebih dahulu. Pada saat ini, isi hati Sean malah tampak kacau. Meskipun situasi Sang Ratu memang akan mendominasi pada waktu-waktu tertentu, tapi sebenarnya tidak sulit untuk melihat dari detailnya bahwa Sang Ratu memiliki temperamen yang sangat baik dan berbaik hati. Akibat dari sifatnya yang tanpa sadar, selalu mementingkan kenyamanan orang tersayangnya. Segala macam detail yang dia perbuat sudah cukup untuk membuktikan perasaan Sang Ratu terhadap Xiaoyan. Meskipun Sang Ratu tahu bahwa Xiaoyan merasa asing darinya, dia sebenarnya tidak pernah memaksa Xiaoyan. Akan tetapi, pada saat-saat tertentu, Sang Ratu selalu berada di tengah banyak hal yang tidak dapat ditangani oleh Xiaoyan. Bahkan, selama ketidakhadiran Xiaoyan di dunia sensi, semuanya ditangani oleh Sang Ratu dengan lancar, termasuk reuni Xiaoyan dengan keluarganya dan teman-temannya hari ini. Itu juga berkat bantuan Sang Ratu yang menggunakan segala cara. Memang, sisi negatif Sang Ratu yang selalu bertindak egois ini terkadang membuat Xiaoyan takut dan khawatir. Tapi, Xiaoyan sudah cukup jauh mengenalnya. Jadi, meskipun Sang Ratu mendominasi, Xiaoyan sebenarnya memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Kemudian, alasan mengapa ada rasa keterasingan yang tidak pernah hilang adalah karena Xiaoyan selalu merasa bahwa Sang Ratu adalah istri dari Sang Dewa Tertinggi bagaimanapun kondisinya sekarang. Bahkan, meskipun Xiaoyan merupakan reinkarnasi dari sosoknya, tidak hanya itu. Dengan fakta bahwa reinkarnasi itu hanyalah gelar saja, Xiaoyan benar-benar tidak memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya. Jadi, sulit baginya untuk menerima perasaan Sang Ratu untuknya. Pada saat ini, dengan rambut peraknya yang terhempaskan oleh angin, Sang Ratu pun berjalan di depan Xiaoyan. Lalu tiba-tiba, Xiaoyan malah mengangkat kepalanya. Dan kini, dia benar-benar menatap sosok Sang Ratu dengan sangat fokus. Detik berikutnya, Xiaoyan pun berpikir bahwa sebelumnya Sang Ratu memang sudah cantik. Tapi sekarang, ketika dia memperhatikan Sang Ratu lebih lama, tampaknya Xiaoyan mulai berpikir kembali. Karena Sang Ratu ternyata lebih cantik lagi. Tentu saja, bukan karena Xiaoyan sudah mengembangkan perasaannya untuk Sang Ratu. Akan tetapi, Sang Ratu kali ini benar-benar berhasil menggerakkan Xiaoyan dalam berbagai aspek. Sambil berjalan di halaman belakang, Xiaoyan benar-benar merasa kembali ke Xiao Mansion di Benua Daudi. Itu adalah tempat tinggal jangka panjang bagi Xiaoyan. Dan itu tempat Timpelas, tempat semua orang menghabiskan sebagian besar waktunya.
Dari Benua Doki ke Benua Dodi, Xiaoyan sudah mengalami banyak hal. Dan semakin cepat ia melalui perjalanan, kisah yang tidak ada ujungnya ini, Xiaoyan tidak bisa untuk tidak melihat ke masa lalu. Karena semua itu adalah kenangan, sehingga ia menjadi sekarang ini. Bahkan, semua penyangga dan dekorasinya dibangun dengan gaya pavilion yang sama di Xiao Mansion. Dan hal ini pun jelas membuat Xiaoyan merasakan ketelitian dari Sang Ratu sekali lagi. Dia benar-benar sangat mementingkan Xiaoyan dari lubuk hatinya. Dan semuanya kembali ke rasa familiar ketika Xiaoyan melihatnya. Bisakah aku meminjam kamar sebelum pergi ke arena? Pada awalnya, aku ingin bersaing dengan Wu Tianyu. Tetapi, tampaknya dia salah paham. Lalu, muncullah hal yang sangat memalukan. Ucap Xiaoyan yang menjelaskan mengapa pakaian di tubuhnya compang-camping. Dan Sang Ratu pun mengangguk. Namun, terlepas dari luasnya halaman belakang ini, hanya ada satu ruangan di halaman belakang. Dan Xiaoyan menduga bahwa itu juga merupakan ruang kerja tempat tinggal Sang Ratu. Dengan senang hati, aku akan menerimamu. Dahulu, Sang Dewa Tertinggi dan aku tinggal di sini secara permanen. Jadi, bukan tidak mungkin bagimu untuk tinggal di sini juga. Ucap Sang Ratu sambil tersenyum. Di sisi lain, ketika Xiaoyan mendengarkan ini, ekspresi Xiaoyan pun tiba-tiba menjadi suram dan merasa bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Tampaknya, Sang Ratu memanfaatkan kesempatan itu dan ingin mengolok-ngoloknya agar Xiaoyan tampak merasa kesal. Hei, tunggu dulu. Tidak mungkin kamu memakai jubah hitam seperti ini setiap saat, bukan? Maksudku, kamu pasti mempunyai pakaian lain. Ucap Sang Ratu dengan curiga. Dan Xiaoyan pun hanya tersenyum dan sedikit menganggukkan kepalanya. Bagiku, aku selalu membeli satu potong pakaian yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun bentuk dan warnanya sama, bisa dibilang itu sudah menjadi kebiasaan daripada harus membeli pakaian yang bermacam-macam. Ucap Xiaoyan. Ini pasti bukan kebetulan. Sikapmu ini hampir sama dengan Zuzang. Jadi, jika seperti itu, kamu juga pasti bisa menggunakan pakaiannya. Ucap Sang Ratu sambil mengeluarkan beberapa pakaian. Meskipun itu hanyalah jubah hitam yang berwarna terang seperti milik Xiaoyan, itu tampaknya masih memiliki beberapa perbedaan yang cukup mencolok. Dan bahan yang digunakan pada pakaian tersebut juga sangat luar biasa. Jangan khawatir, ini baru saja dibuat belum lama ini. Jadi, dia belum sempat memakainya dan disimpan sampai sekarang. Ia pasti tidak akan menyangka bahwa kamu bisa menggunakannya. Ucap Sang Ratu yang sudah memiliki senyum manis di wajahnya. Matanya yang lembut seperti seseorang istri yang berbudi luhur ketika memandang suaminya. Dalam hal ini, jika Xiaoyan memilih untuk menolak, itu pastinya terlalu tidak masuk akal. Dan juga pakaiannya itu masih merupakan jubah hitam yang jelas-jelas adalah warna favorit Xiaoyan. Hanya saja yang ini bahannya lebih bagus serta lebih detail yang lebih terasa hidup. Kemudian Xiaoyan pun mengambil pakaian yang diberikan oleh Sang Ratu. Ia menjaga jarak dari wanita yang akan menerjangnya kapan saja itu. Kemudian ia pun memasuki ruangan dan mengganti pakaiannya yang compang-camping di tubuhnya dengan sangat segera. Adapun untuk Sang Ratu yang sudah duduk di pavilion, dia hanya tersenyum ketika menyaksikan tingkah waspada Xiaoyan. Lalu dia perlahan menyiapkan teh untuk Xiaoyan. Aroma teh yang khas pun langsung menyebar dan kini seluruh pavilion dipenuhi dengan aroma yang sangat menyegarkan. Setelah beberapa saat, pintu ruang ganti pun perlahan terbuka. Di sana terlihat Xiaoyan sedang menyisir rambutnya yang cukup panjang. Dan pada saat ia berjalan keluar, ketika Sang Ratu melihat ke arahnya, matanya yang indah pun tiba-tiba menunjukkan keterkejutan dan pupil matanya semakin menyusut. Ada apa? Apakah tidak terlihat bagus? Kalau begitu, aku akan mengganti pakaian lagi. Ucap Xiaoyan yang terdiam di tempat dan menatap Sang Ratu dengan malu-malu. Sementara itu, Sang Ratu pun kembali tersadar dan segera menggelengkan kepalanya. Kamu sangat tampan, meskipun penampilannya berbeda. Tapi, kamu masih sangat mirip dengannya. Gumam Sang Ratu di dalam hatinya. Pada saat ini, dapat dilihat
bahwa alasan mengapa sang ratu sangat menyayangi Shion adalah karena ia masih menganggap Shion sebagai sang dewa tertinggi di dalam hatinya daripada memiliki kasih sayang yang tulus untuk Shion. Baiklah, mari kita mulai pembicaraannya. Kamu datang menemuiku pasti untuk hal-hal lain. Apakah kamu memutuskan untuk pergi atau kamu memang sengaja datang ke sini? Karena takut pada semua istrimu yang sedang marah. Tanya sang ratu sambil tersenyum memandangi penampilan Shion yang sangat berbeda ini. Sedangkan di sisi lain, Shion sebenarnya juga menyadari bahwa setelah dia bergantian pakaian dan gaya rambutnya, Shion ingin merasa bahwa pandangan dan sikap sang ratu terhadap dirinya tiba-tiba berubah. Entah apa penyebabnya, tapi Shion yakin bahwa itu pasti ada sangkut pautnya dengan sang dewa tertinggi. Tidak, aku masih harus tinggal di dunia ini beberapa lama lagi untuk kembali mengembara, dan masih banyak hal yang harus aku lakukan. Ratu, aku memang memiliki pertanyaan yang ingin aku konsultasikan kepadamu, ucap Shion dengan perlahan. Pada saat Shion menjelaskan apa tujuannya, sang ratu yang ada di hadapannya mulai membawakan secangkir teh untuk Shion. Sekarang, sang ratu tampaknya bukan menjadi sosok yang mendominasi lagi, melainkan dia kini menjadi seorang istri yang lembut dan berbudi luhur. Saat setelah itu, Shion pun mulai menyesap teh sebelum pembicaraan dan menghirup napas dalam-dalam. Lalu kemudian, dia pun meletakkan cangkir teh itu dan mengulanginya untuk beberapa waktu. Tampaknya, Shion masih memiliki sedikit keraguan untuk mengungkapkannya, dan sang ratu tahu itu. Kemudian, setelah beberapa tegukan, mukanya membuat Shion ingin menjelaskan apa yang akan dibicarakan. Yang ada, malah Shion terus-terusan meneguk teh tersebut, hingga membuatnya lupa pada tujuan awal. Ratu, ini teh yang sangat enak, ucap Shion yang matanya sudah berbinar. Akan tetapi, Shion sepertinya tidak asing dengan teh ini, dan bisa dikatakan bahwa dia sangat akrab dengannya. Ini adalah teh yang berasal dari tanah pertempuran. Meskipun ada yang memiliki semua keterampilan langka dalam hal pengelolaannya, teh ini mempunyai harga yang tidak dapat ditemukan di pasar daratan. Jadi, tidak sembarangan orang yang dapat memilikinya, ucap sang ratu. Di sisi lain, ketika melihat rasa puas di wajah Shion, sudut mulut sang ratu pun juga perlahan terangkat. Matanya yang indah sudah seperti bulan sabit. Kini, dia terlihat sangat cantik dengan suasana hatinya yang sedang berbunga-bunga. Kalau begitu, senang sekali mendengarnya. Aku senang jika kamu ternyata menyukainya, ucap sang ratu dengan lembut. Sementara itu, ketika mendengar bahwa teh ini sangat sulit untuk ditanam, Shion pun tiba-tiba menghela napas berat. Dan dia memang bisa merasakannya. Ini bukanlah teh lama, tapi daun teh yang baru saja dipetik. Belum lama sejak teh itu dipilih dan dibuat, tapi selama kamu menyukainya, tidak ada kata sulit untuk mendapatkannya, ucap sang ratu dengan polos. Memang, sampai saat ini, sang ratu tidak pernah menyembunyikan perasaannya kepada Shion, dan dia tidak pernah malu ketika menjelaskan perasaannya. Namun, untuk masalah ini, Shion tidak membantahnya. Itu karena, jika seorang wanita sedang melakukan sesuatu untuk antusias, tidak peduli apa yang dia katakan, sang ratu jelas tidak mungkin untuk merubah pikirannya. Pada saat ini, setelah menikmati secangkir teh dengan hati-hati, Shion pun mulai membuka mulutnya dengan serius. Tujuannya datang ke sini kali ini adalah untuk menguji apakah sang ratu adalah si nomor 6. Lalu jika bukan, Shion kebetulan ingin bertanya tentang apa yang disebut ramuan dari si nomor 3 ini. Hei ratu, apakah ramuan permajaan akan berpengaruh pada mereka yang berada di atas keabadian? Tanya Shion dengan langsung mengeluarkan resep ramuan dan menyerahkannya kepada sang ratu. Detik berikutnya, sang ratu pun memandangi resep ramuan tersebut dengan beberapa lama dan langsung mengenalinya. Sementara ketika Shion menjelaskan, dia menatap sang ratu dengan cermat, memperhatikan sedikit ekspresi di wajah sang ratu. Tapi setelah sang ratu berhenti, dia juga memandang Shion dengan aneh. Apakah kamu berpikir bahwa aku sudah tua? Tanya sang ratu dengan nada tinggi. Jelas, dia tidak tahu maksud dari pandangan Shion. Dan tentu saja, hal tersebut pun langsung membuatnya tidak nyaman. Tidak,
Maksudku bukan seperti itu. Ucap Sean yang buru-buru melambaikan tangannya lagi dan lagi. Seolah-olah dia sudah disalahpahami oleh sosok sang ratu ini. Tentunya dia tidak ingin kejadian dengan Wu Tianyu sebelumnya terulang kembali. Aku hanya ingin bertanya, apakah ramuan ini benar-benar efektif untuk wanita dengan kekuatan di atas kaisar keabadian? Ucap Sean yang menjelaskan maksud dari menyerahkan resep ramuan itu. Kalau begitu, untuk siapa kamu ingin menyempurnakan ramuan ini? Ucap sang ratu yang terus bertanya. Kemudian, Sean pun segera menampar kepalanya. Dia masih tidak berpikir dengan hati-hati sebelum dia datang ke sini. Jika saja sang ratu bukan si nomor 6, situasinya saat ini pasti akan terjadi. Seorang teman lama mempercayakan kepadaku untuk menyempurnakannya, dan aku benar-benar tidak punya niat lain. Ucap Sean sambil tersenyum kecut. Namun, tepat ketika sang ratu melihat senyum pahit di wajah Sean, sudut mulut sang ratu pun perlahan kembali terangkat. Jelas, dia sebenarnya tidak marah, dan dia hanya menggoda Sean. Ramuan ini tentu akan sangat bermanfaat, meskipun seseorang di atas kaisar keabadian. Efeknya bisa membuat kulit lebih bagus, tapi efeknya tidak terlalu signifikan dan perlu diminum dalam waktu yang lama agar bisa mencapai hasil yang maksimal. Ucap sang ratu yang akhirnya menjawab dengan serius, dan ketika Sean melihat sang ratu, sepertinya ia tidak memiliki emosi lain di dalamnya. Namun, sang ratu tidak menjelaskan apapun lagi selain tentang ramuan itu, dan tidak ada ekspresi halus di wajahnya. Tapi, dengan kekuatan sang ratu, selama dia tidak mau, Sean tidak akan pernah menyadari. Jadi, Sean berencana memberi sedikit petunjuk. Ini dipercayakan oleh seorang teman baru-baru ini, dan aku tidak tahu apakah itu bisa berhasil disempurnakan. Ucap Sean dengan mata penuh perhatian. Tetapi, pada kenyataannya, tatapannya masih tertuju pada wajah sang ratu, dan dia terus mengamati setiap jejak perubahan suasana di hatinya. Oh, teman lama, mungkin sepertinya aku mengenali siapa teman lamamu itu. Ucap sang ratu dengan santai. Dan setelah dia berbicara, sosok Sean pun terkejut bukan main. Dan ia mulai berpikir bahwa mungkin dia menambaknya dengan sangat benar. Setahuku, ada cukup banyak wanita yang peduli dengan semua makhluk hidup, seperti dirimu. Jadi, apakah salah satunya ada di antara mereka? Tanya Sean yang kini mulai penasaran dengan pengakuan sang ratu. Pada awalnya, Sean tidak terlalu tertarik dan benar-benar berpikir bahwa sang ratu kemungkinan besar adalah si nomor 6. Akan tetapi, kata-kata sang ratu ini segera menghapus ketegangan sepenuhnya. Tapi, meskipun begitu, sang ratu masih mungkin menjadi si nomor 6. Lagi pula, Sean juga tidak tahu kebenarannya. Nomor 9 adalah Xiaoyan. Tentu saja, dia sengaja menyembunyikannya. Dan mungkin saja, sang ratu juga seperti itu. Namun, apakah itu sang ratu atau bukan, tidak ada artinya untuk terus bertanya. Xiaoyan percaya bahwa semakin banyak pertemuan yang diselenggarakan di kemudian hari, identitas nomor 6 secara bertahap pasti akan menjadi jelas dan tidak akan sulit untuk ditebak. Bahkan, Xiaoyan sebenarnya menduga bahwa sang ratu akan memberi tanggapan menolak dan tidak ingin memberitahu apapun. Jadi kini, Sean benar-benar tidak menyangka bahwa sang ratu juga akan memikirkan masalah ini. Apakah kamu sungguh-sungguh ingin menyempurnakan ramuan ini? Atau apakah kamu mempunyai maksud lain? Jujur saja, ucap sang ratu sambil mengangkat alisnya dan menatap Sean dengan penuh kecurigaan. Tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku hanya ingin menyempurnakannya saja. Tidak ada yang lain. Tapi, setelah mendapatkan semua bahannya, aku belum yakin apakah aku bisa melakukannya atau tidak. Ucap Sean sambil mengangguk. Baiklah, kalau begitu, ketika waktunya tiba, jika berhasil, bisakah kamu juga memberikannya kepada istrimu ini? Aku rasa tidak berlebihan untuk meminta ramuan itu ketika aku sudah banyak membantumu. Ucap sang ratu sambil tersenyum. Detik berikutnya, Sean pun terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Tampaknya, ia tidak menyangka bahwa bahkan sang ratu pun akan tertarik dengan ramuan ini. Jadi, cukup untuk menunjukkan bahwa ramuan ini memang memiliki efek tertentu. Dan meskipun yang mengkonsumsinya adalah seorang kaisar keabadian, itu masih efektif.
Lagi pula, bagi setiap wanita, mungkin selain Wu Tianyu yang tidak peduli dengan penampilannya, tidak terkecuali dengan semua kultivator yang selalu bertarung. Mereka juga dilahirkan untuk mencintai keindahan yang abadi. Dari sudut pandang ini, kemungkinan bahwa si nomor 3 adalah wanita. Jadi, si nomor 3 dan 4, keduanya memang selalu mengobrol secara intens. Namun, dari analisis kedua pertemuan tersebut, Choyan yakin bahwa yang lebih mungkin menjadi perempuan adalah si nomor 3, dan nomor 4 seharusnya tidak. Pada saat ini, alasan mengapa Shion sangat mementingkan pertemuan aneh tersebut, karena itulah satu-satunya cara bagi Shion untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang berbagai dunia. Jika kamu meninggalkan dunia sensi di masa depan, maka kamu pasti dapat mengetahui lebih banyak. Dan secara alami, ketika kamu pergi ke dunia tertentu, kamu tidak akan seperti memasuki dunia Suanyin. Itu akan seperti lalat tanpa kepala, ucap sang ratu. Lakukan persiapanmu dengan baik, atau pergilah dengan tujuan yang pasti. Itu karena, jika kamu mampu mencapai tujuannya secara langsung, kamu dapat membuat kultivasinya menjadi lebih efisien. Kamu tidak mau kan, jika kultivasimu terhambat, ucap sang ratu sambil menyipitkan matanya, dan dia sengaja membuat Shion tertekan. Secara alami, sang ratu sebetulnya akan bersedia melakukan apapun yang dibutuhkan oleh Shion dan akan melakukannya yang terbaik untuk menyempurnakan ramuan ini. Jadi, tidak heran jika sang ratu mau secara sukarela memberitahu Shion. Kemudian, Shion pun segera menjawab dengan serius, seperti yang dikatakan sang ratu. Dia sudah membantu dalam jangka waktu yang cukup lama. Maka, sudah terlalu banyak bantuan yang sang ratu berikan, bukan hanya keluarga dan teman-teman Shion, tapi juga hati Shion. Meskipun Shion setuju dengannya, saat ini tidak ada senyum di wajah sang ratu. Tampaknya, sang ratu tidak suka cara Shion ketika berbicara dengannya. Dan sepertinya, dia juga memiliki rasa keterasingan darinya sepanjang waktu, dan menganggapnya sebagai orang luar. Mulai sekarang, tolong panggil aku istri tersayangmu, bukan ratu, ucap sang ratu dengan tegas. Adapun mengapa sang ratu tiba-tiba menjadi marah, Shion pun juga cukup terkejut, dan dia hanya bisa mengangguk setuju. Lagi pula, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu membutuhkanku untuk menemanimu sebentar? Jadi, kapan kita akan pergi? Tanya sang ratu dengan penuh harapan. Sepertinya kita bisa memulainya setelah memurnikan ramuan ini. Dan aku ingin mencari alasan lainnya terlebih dahulu. Mungkin aku bisa menemukan petunjuk lain. Dan hal itu bisa digunakan untuk mengembangkan kultivasiku, ucap Shion. Ketika aku mencari guntur langit sebelumnya di inti dunia yang hancur, nama domainnya adalah Chang Yua. Mungkin itu merupakan petunjuk. Tapi, aku tidak bisa memastikannya dengan benar. Apa yang orang itu katakan adalah betul atau tidak, ucap Shion. Sepertinya kamu sudah memiliki tujuan. Jadi, kamu pasti tahu apa sumber kekuatannya, ucap sang ratu. Lalu, dengan jari rampingnya, dia dengan lembut memegang cangkir teh untuk Shion dan terus menyajikan teh panas setiap waktu. Memang benar, tapi itu hanyalah petunjuk, dan aku tidak bisa memastikannya. Jadi, kemungkinan besar segalanya masih tampak samar, jawab Shion dengan senyum masam. Namun segera, sang ratu pun memperhatikan lokasi yang sudah Shion sebutkan sebelumnya. Kekosongan di ujung utara, di sekitar wilayah laut barat. Ketika aku mendapatkan inti guntur, aku mendengar bahwa ada seseorang yang menyebutkan. Tetapi, aku tidak yakin apakah itu benar atau tidak, ucap Shion dengan perlahan. Dan jika kembali diteliti, sebenarnya itu bukanlah petunjuk. Tentu saja, bukan tanpa alasan Shion memilih untuk memberitahu sang ratu. Itu karena Shion juga berharap bahwa sang ratu dapat menggunakan kekuatan Papilun Qianji untuk mengunci petunjuknya secara langsung. Setidaknya, itu membuatnya tidak melarikan diri. Pada saat itu, di kehampaan paling barat, Papilun Qianji memiliki informasi. Aku ingin tahu apakah ada kekuatan asli lain di sana. Karena kelihatannya di wilayah tersebut masih menyimpan banyak misteri, ucap Shion. Tepat ketika mendengar ini, hati sang ratu pun tiba-tiba berkerut dan dia mulai memikirkannya. Dia menjentikan jarinya dan dua wanita pun langsung masuk dengan cepat. Kemudian dengan menggunakan pena dan tinta, sang ratu pun dengan cepat menulis beberapa kata pada catatan itu. Dan kedua wanita itu pun juga pergi dengan segera.
Sementara itu, setelah Sean menyesap cangkir teh untuk kedua kalinya, langkah kaki pun terdengar lagi. Dan kedua wanita yang sebelumnya pergi itu ternyata kembali lagi sambil membawa piring di tangan mereka. Di antaranya adalah tabung kertas yang rapi, dan mereka segera datang ke depan sang ratu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beliterasi di tempat Pak Timin. Terima kasih yang selalu support Mimin.云岚宗，萧炎回来了。